Assalamualaikum, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel ini. Kita akan beku getah karet yang barusan disadap ya. Minimal 2 jam kita beku ya. Menggunakan ini saya pembekunya pupuk TSP, pupuk hitam ya. Tinggal disemburkan seperti ini. Dosisnya disesuaikan ya. 1 banding 10 itu ya bagus. Kalau saya lebih ya. 1 kilo 10 liter itu udah sangat bagus ya teman-teman. Juga tinggal panturkan saja ya. Ini kita sebenarnya bisa sambil lari ya teman-teman, balapan sama hujan biasanya kalau keburu hujan ya, kita lari-lari teman-teman. Jadi kalau langsung banyak begini dia kelebihannya kita nggak ngisi-ngisi lagi ya, langsung sekali isi langsung banyak.